tunjukkan sportivitasmu. Nah, jadi aku juga undang teman aku namanya Vicky biar dia ikutan lomba juga. Hai. Iya. Mau dapat kado, mau dapat hadiah. Udah dong. Merah putih. Udah tinggal dia benar-benar sampai celananya juga loh. Iya dong. Putih. Iya. Nah, kita juga udah menerapkan. Jadi ini aku benar-benar di rumah cuman ketemu sama yang sering ketemu aja, ya enggak? Jadi kita juga tetap berhati-hati walaupun enggak dihimbau untuk enggak bikin, nah, karena kita di rumah aja kan cuman segini-segini aja ya, kita bikin aja ya biar seru. Rajin tes. Iya. Kemarin habis tes. Aku baru habis tes. Aku baru beberapa lama lalu juga. Ya udah. Ini yang lain lagi pada siap-siap mau ikut lomba. Siapa yang mau ikut lomba? Jadi nanti mau dipasangin di sini buat pada makan kerupuk, lomba makan kerupuk. Terus tadi aku juga udah sempet hide something gitu. Jadi nanti setiap timnya susah banget. Menurut aku ini susah banget. Aku aja kayaknya kalau aku dikasih si treasure hunt ini, aku belum tentu bisa mencarinya. Dan ada di bukunya. Pokoknya nanti deh seru, aku bakal kasih lihat ke kalian. Oke, kita siap-siap dulu sekarang. Dandan dulu. Oh, iya. Ini lagi pada makan. Masak bakso. Iya, terus aku lagi mau siap-siap bikin apa yang pertama tolong Jo? Bikin perlombaan yang penuh misteri. Waduh, lebay banget. Waduh. Siap ya, 3, 1, 2, mulai. Siap ya? Sudah siap? 3, 2, next! Siapa yang ambil? 3, 2, stop! Ya, sekarang kita terus ini semuanya taruh di pangkal jidat paling atas. 3, 2,
Satu. Nah, Marsha jatuh lagi. Ambil lagi, Sya. Ya. Ayo, Sya. Turunin dikit, Sya. Hidungnya dikit-dikit. Nah. Nah, lebih pelan lagi. Nah. Pakai lidah. Iya, iya, dikit lagi tahan. Sabar aja, sabar. Hidup adalah proses. Pengen tahu lidah meletnya. Nah, ada. Tadi suster udah menang, juara 1 suster, juara 2 Gwen, juara 3 aku. Sekarang yang dewasa itu Tulang Jo, Om Timbo dan juga Vicky. Kita mau ayo duduk bertiga di bawah sini. Oreo lagi. Ah, mana pendukungnya? Tiga, dua, satu. Ayo Fik. Ayo. Gila, gua udah beres deh. Ayo. Ayo tuh. Fik, ngapain? Lu gedek-gedek begitu. Oh bisa ya. Lebih dong gak Fik? Ini kayak Ma Betty ya. Oh, udah nyampe sini. Udah nyampe sini. Lu gedek-gedek ngapain? Bisa. Yeay! Om Timbo pemenangnya. Yes, I'm the winner. Kurang telat 5 detik. Yes, I'm the winner. Yeay! Mantap. Sabar ya. Sabar nak. Salam perut. Oke. Sekarang kita lanjutin ke cerdas cermat. Oke, sekarang kita mau pakai lipstik-lipstikan dulu. Jadi sebelum cerdas cermat, kita pakai lipstik-lipstikan. Jadi nanti yang anak-anaknya ditutup matanya, habis itu lipstikin bapaknya atau orang dewasanya yang di depan itu. Kita nggak tahu siapa yang paling rapi. Siapa yang paling rapi? Dan tetap sponsor Emina. Creammate, oke, kita coba ya. Dan ini lipstiknya udah sesuai udah, sama ya, yang dewasa-dewasa kita udah pakai kode sendiri-sendiri. Kode masing-masing. Jadi mereka tinggal pilih lipstiknya baru cocok sama kita. Iya. Oke, dari Alea dulu. Siap ya. Ayo tutup ya. Satu, dua, tiga. Udah selesai. Ayo. Kanan dikit, Harus yang rapi, udah. Nanti patah. Udah, kita udah ya. Udah siap? Udah siap. Oke, mundur, 3 langkah. Stop, buka. Setelah juri memutuskan, pemenangnya adalah Tulang Jo. Bisa mana? Ye, pemenangnya dua ini ya ampun. Peluk dong. Ye. Dan bagaimana? Kenapa? Karena nih tadi tuh dibandinginnya dari tuh ini full bibirnya tapi belepotannya nggak banyak. Siapa yang membacakan merah? Apa? Jawab. Insinyur Soekarno. Iya, betul.
Provinsi apa yang pernah menjadi ibu kota negara Indonesia? Merah, aku merah. Daerah istimewa Yogyakarta. Ada berapa provinsi? Merah di 35. Salah. Karena ada putih. Merah 32. Salah. Bendera. Iya. 38. Ngaco, salah. Bisa. Ya. Gol. 34. Gol. Udah nambah 1 sih sekarang. Resmi kan? Apa? Nah. Ayo. Apa provinsi terbaru di Indonesia dan ibu kotanya? Putih. Ibu kotanya? Kabarnya? Aku kasih 1 menit boleh cari di Google. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Awas dulu. Bendera. Apa? Apa bendera? Ayo, 1. 2 3 Tanjung. Oh, Tanjung. Tanjung. Betul. Terakhir ya. Tambah. Ibarat bumbu tuh kurang rendang. Berapa jumlah provinsi yang terbentuk pada awal kemerdekaan? Merah. Merah. Salah. Garuda. Bendera. Apa bendera? Bendera. 28. Garuda. Garuda. 8. Oke, udah selesai dan ternyata dan sekarang adalah yang terakhir. Selanjutnya kita akan bagi jadi 2 tim. Ya. Kita mau treasure hunt. Jadi nanti bakal ada kata-kata tersembunyi di sini. Ada contoh misalnya aku nggak masukin sini. Misalnya aku seneng banget disiramin gitu. Berarti kan apa? Tanaman. Nah carinya di tanaman gitu. Ntar ada kertas putih tulisannya nama tim kalian. Kalian tim 1, tim 2. Nah kalau misalnya yang lain nemuin tim lainnya jangan diambil. Ya, cuman boleh ambil nomor 2, cuman boleh ambil nomor 1. Ya. Dari tanaman nemunya kerupuk gimana tuh? Oh iya, barang bukti. Barbuk, barbuk. Barbuk tersangka. Oke, udah siap? Siap. 1 2 3. Lagi. Oke. Enggak. Michelle, 1 2 3. Bianca. Oke. Jadi tim 2 ada ketuanya Tulang Jo, terus dan tim 1 ketuanya Vicky, Alea, Frederick. Oke, sekarang kita mau langsung mulai aja. Ini udah ada. Ih, seru banget. Aku pertama kali loh bikin. Heboh banget. Nomor ada sampai 10. Jadi simpen sampai 10 baru nanti ke bawah. Nanti di apa? Di konekin, disambungin. Seru juga ya, aku suka nih. Kayak harus sering-sering bikin ginian. Seru enggak deh? Kayaknya aku harus sering buat gini ya. Ulang tahun, oke. Okay. Seru banget. Aku kayaknya harus sering-sering bikin beginian deh. Udah dapat berapa tim 2? Iya. Jadi nanti kan ini apa? Persatuan Indonesia. Bantai. Nanti dipasangin. Oke. Ada yang udah 10, guys. Gampang banget loh. Ya para pemenangnya tuh seru banget ya hari ini. Gimana seru nggak? Seru. Jadi setiap 17-an ada ini. Iya. Mantul.
menciptakan patriot. 25.000 ya. Ya. Jadi 150. Cie. Yeah. Yeah. Jadi buat semua yang udah ikutan, terima kasih banyak. Terima kasih ya kak. Ini adalah event 17-an pertama yang aku yang bikin. Sukses gak? Sukses! Besok-besok lagi oke? Iya, aku pulang. Dadah! Lihat dong dapat berapa? Mantap! Dadah! Lumayan capek juga dari pagi sampai sekarang jam berapa? Nggak sih, nggak dari pagi, tadi jam setengah dua lah ya, sampai jam 5 siang gitu, nggak terlalu panas tapi lumayan gerah juga, seru juga. Kayaknya besok-besok bakalan bikin games 17-an lagi, jadi mungkin yang bentar lagi itu adalah ulang tahun aku, mungkin akan lebih seru karena aku kayak mungkin akan hype-nya uang. Jadi kayak lebih seru gitu. Kita lihat aja nanti. Oke, okay. Mungkin Christmas atau New Year's, kita nggak pernah tahu ya nanti. Seru nggak kalau kalian share? Seru banget, ini benar-benar 17-an terbebas. Mantap. See you again on my next video. Bye bye. Bye. Coba bilangnya apa? Bilangnya apa? Cihuy. Subscribe. Subscribe. Like, comment, and share. Aneh banget, gak pernah kayak gitu.